Suara merdu Mulan Jamila ramaikan kampanye calon wakil Bupati Kabupaten Bekasi nomor urut 2 Ahmad Dhani di Desa Rawabelong, Cikarang Timur. Ratusan warga berdatangan untuk menghadiri kampanye. Warga juga berebutan untuk berfoto bersama dan meminta tanda tangan pentolan band dewa ini. Apabila terpilih menjadi wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Ahmad Dhani berjanji akan memperbaiki infrastruktur dan memberikan dana kematian sebesar Rp2.500.000 kepada warga Bekasi. Kami perbaikan jalan, saya rasa Bekasi jalannya adalah jalan paling rusak di seluruh Kabupaten Indonesia ya, harus diperbaiki. Minimal itu dulu jalan-jalan diperbaiki, infrastruktur, tambahin jalan layang, tambah underpass. Ahmad Dhani maju sebagai calon wakil bupati bersama Sa'adudin. Mereka akan bersaing melawan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 15 Februari mendatang. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.